Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Bashiran wa nadhira. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunati laymiddin amma ba'd. Yang dihormati Saudara Faiz selaku pengacara majlis, yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan-Tuan Imam Masjid Al-Tayyibah, Muslimin dan Muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang berbahagia, yang ceria ini kita dapat bersama di dalam majlis ilmu untuk menggilap balik semangat kita, kecintaan kita kepada Islam dan juga kepada pembawa risalah yang mulia ini, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu, apabila kita rasa kita cinta ke Nabi, maka perkara yang asas yang kita kena mula, iaitulah mengetahui, belajar apa dia yang Nabi tinggal, yang dia suruh kita buat. Maka bila benda yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para ulama telah meletakkan dia di bawah satu kategori, nama dia sunnah. Iaitulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam Al-Quranul Karim betapa tingginya kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nisa 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Allah Ta'ala telah turunkan ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Al-Kitab. Al-Kitab sini iaitulah Al-Quranul Karim, yang menjadi sumber hidayah, petunjuk yang kita diajar supaya minta dengan Allah Ta'ala petunjuk dan hidayah setiap hari. Berapa kali sehari kita minta? Hak rasminya berapa? 17 kali. Ingat ada 17 tu mari mana? Ikut bilangan Al-Fatihah dalam solat. Kita kata hak rasmi makna hak wajib. Hak tua-tua tambah lagi dengan solat-solat sunat, banyak lagi. Kemudian wal hikmah. Hikmah itulah kata di para ulama tafsir, ditafsirkan dengan mana? Sunnah. Maknanya sama ada Quran. Quran itu wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, lafzan wa ma'nan. Lafaz dia mari daripada Allah dan makna dia daripada Allah. Adapun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wahyu daripada Allah, tapi lafaz dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Allah sebut wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam benda yang dia tak tahu. Setara mana nak kita nak suruh nampak Allah Ta'ala ajar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai peringkat Tuhan tak tahu dia baca. Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan nama An-Nabi Al-Ummi. Apa makna An-Nabi Al-Ummi? Nabi yang tak membaca, tak menulis. Kita sibuk dengan baca, sibuk dengan menulis, tak? Kalau tak pandai menulis pun pandai baca. Nabi kita dua-dua dia tak membaca, tak menulis. Sebab apa Allah Ta'ala sekat? Supaya orang tak kata, sedap sangat dia bercakap, muka dia kuat baca. Kita ni, kalau kita tengok ada orang bercakap sedap tak? Oh, dia tu bisa tu. Dah lah, tengah makan, baca lagi. Tapi zaman kita ni tengah makan, baca juga. Baca juga apa?
baca derah jawab tu baca wasak je lah. Baca wasak ya dah. Allah panggil sebelum ni duduk tanya hok ni sebelum nak makan. Jadi nampak serabut hidup ni. Jadi Nabi SAW, Allah Taala sekat pintu supaya orang tak boleh tuduh dia. Dia kata apa? Dia tak baca daripada awal lagi. Jadi kalau mari itu benda pelik hok Nabi bawa, maknanya itu wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi lagu tu pun nyereka cerita juga. Dia kata ahli sahih pun macam-macam lah. Dia orang tak sahih, dia buat perangai pelik-pelik. Wa kana fadlullahi alayka azima, sesungguhnya limpah kurnia Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri per Nabi azim, sangat besar. Kata di ulama tafsir, dia kata apa? Di antara limpah kurnia Allah Ta'ala beri kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitulah Allah arahkan kita supaya beribadat dan melakukan ketaatan patuh kepada arahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hampir 40 tempat dalam Quran. Tuan-tuan kena ingat, tanda situ berapa? 40 tempat dalam Quran Allah arahkan supaya kita wa man yuti'illah war rasul. Siapa dia taat kepada Allah Taala dan Rasul? Kembar sekali. Mi apa ni? Man yuti'ir rasul faqad ata' Allah. Siapa dia taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Kalau mu sayang ke Allah, ikut aku. Jadi kalau kita nak senaraikan dia sini, para ulama mengatakan hampir qarib min arba'ina mawdi', hampir 40 tempat Allah Subhanahu wa Taala suruh Nabi kita ikut patuh taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana itu bila mari golongan anti hadis, sedap juga hujah dia ya. Nah, dia kata begini begini, dia punya hujah tak boleh pakar, Nabi ni manusia juga. Ada orang tanya dia, dah awak nak pakar siapa? Tak siapa pakar hadis. Ah, dia tak pakar Quran. Eh? Ah, sedap juga hujah tak? Tak kata betul kau awak pakar Quran? Eh? Betul. Mana betul? Cuba tengok ayat suratul Hasyri. Tuan-tuan tanda, takut-takut jumpa dengan puan anti hadis ni, ni ayat dia. Kata awak nak pakai Quran? Pakai. Baik, baca buka suratul Hasyri ayat 7. Allah kata apa? Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu faltahu. Hak mana Allah Ta'ala rasul mari? Ajaran dia, khuduh, mu kena ambil. Kena ambil tu maknanya kena berpegang dengan dia, kena beramal dengan dia. Apa yang dia larang kena tinggal. Jadi kalau awak betul-betul sebagaimana yang didakwa dia nak ikut Quran, maka dia kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia panggil hujah tu ikut dia lah. Dia berhujah dengan apa ni, dengan Quran, kita pakai Quran. Tapi Quran mana tuan-tuan? Dia pakai Quran cuma tafsir ikut kepala otak dia. Maka timbullah dia panggil golongan anti hadis, golongan yang tak mau hadis. Jadi kita kata puak-puak ni tak apa, tidak secerdik orang putih. Orang putih cerdik lagi. Pasal itulah bila dia mari ke Malaysia penjajah, dia tak marah kita baca Quran. Dia marah. Kalau waktu tu, waktu penjajah dulu, orang nak buat masyarakat Quran, agak-agak orang putih bawa senapai mari tembak. Tak tembak, bagi protokol lagi mungkin ada. Nah, orang putih mari bagi protokol mungkin. Tapi bila kita berbincang nak laksanakan undang-undang Quran, ah, bukan sekadar orang putih. Hari ni anak orang Melayu pun pekobel juga. Tak apa-apa nak juga. Dah. Jadi sibuk bising pasal apa? Sebab kemasalah kepercayaan kita, wa ma atakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Inilah para jemaah sekalian, kita kata 40 ayat Allah SWT beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita sebut kita hari ini di akhir zaman, kalau nak kata akhir zaman ni lama dah. Sebab zuhur an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lahirnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu sudah menunjukkan zaman sudah berakhir. Tuan-tuan kalau baca dalam kitab Asyratis Sa'ah, tanda-tanda kiamat, orang akan letak tanda kiamat yang pertama bangkitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa?
Sebab Nabi kita ni khatamun nabiyyin, penutup bagi segala nabi. Tak ada dah. Nabi kata la nabiyya ba'di, tak ada nabi. Bermakna bila nabi yang terakhir mari, artinya kiamat sudah dekat. Tapi dekat-dekat pun 1400 tahun tak lagi ni. Nah. Cuma kita nampaklah amarat ataupun tanda-tanda semakin hampir tu banyak timbul. Sehari boleh katakan hampir setiap hari ada je tanda-tanda kiamat yang baru. Cuma kita sendirilah Hana selalu pesan kepada kita dan kepada para jemaah sekalian supaya kita cubalah tidak jadikan kita ni sebagai daripada tanda kiamat. Boleh ke tak boleh? Ayolah, mana pula kita jadi tanda kiamat juga. Kan banyak ke tanda-tanda kiamat tu. Kalau Nabi kata siapa dia buat begini, siapa dia buat begini, itu tanda kiamat. Jadi kita pun bimbang juga, takut kita ni salah satu daripada orang tengok kita tu nampak tanda kiamat dah dia ni. Jalan pelik, pakaian pelik. Jadi banyak benda-benda yang ajaib yang berlaku. Maka bila kita duduk di akhir zaman, ujian semakin besar, semakin kuat. Maknanya semakin hari semakin banyak ujian. Ujian di zaman kita tak sama dengan zaman ayah kita. Zaman ayah kita tak sama dengan zaman tok. Berbeza ujian, tapi besar berlaku tu. Semua tu besar. Zaman anak-anak kita ni masya-Allah tabarakallah tuan-tuan. Nyauji dengan Pokemon apa? Rebah menunggu habis dah. Tidak rebah menunggu ke? Nya rebah di Pokemon. Berambak budak-budak ni habis. Tak tahulah ke mana habis dah. Jadi kita kata bagaimana cara kita nak cari al-basirah, nak mencari pedoman, nak minta panduan indan nawazil wal fitan, ketika berlakunya fitnah, ketika berlakunya benda-benda yang pelik berlaku dalam dunia ini, kita sebagai seorang mukmin yang sentiasa kita berdoa dan kita dengar imam-imam kita berdoa, di antara doa yang dibaca Allahumma, cuba ikut sekali, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Nah, biasa dah baca tak? Kadang-kadang kita dengar imam baca, cuma kita tahu makna. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjuklah kepada kami yang benar tu benar. Warzuqna ittiba'ah, rezekikan kami nak ikut yang benar. Semua kita nak berlaku. Kadang ada kalangan kita ni tak nak ikut yang benar. Tak ada. Kemudian wa arinal batila batila. Tunjukkan kepada kami yang batil itu, yang palsu, yang tak betul itu tak betul. Warzuqna ijtinabah, dan rezekikan kita dapat menjauhkan dia. Jadi doa ni masyhur. Biasanya bila mari kekeliruan di kalangan masyarakat, kita akan doa, ya Allah tunjuklah hak benar tu aku nak ikut. Ya Allah tunjukkanlah hak salah tu kami nak jauhkan. Tapi bila-bila lagu tu sambil-sambil itu pun kita tak tahu hak mana betul, hak mana salah. Hari ini di peperangan di alam maya yang begitu dahsyat. Peperangan di alam maya. Saya keluar satu buku, kecil ya buku tu. Tuan-tuan boleh tengok lepas ni. Nama dia Rahmat dalam Perbezaan. Orang tulis buku ada ikhtilah, kita ambil natijah. Rahmat dalam perbezaan, sebab kalaulah perbezaan itu diurus dengan baik, maka dia jadi rahmat. Tapi kalau perbezaan itu tidak diurus, maka bukan rahmat, menjadi apa ni, ni'mah. Orang bahasa Arab kata menjadi bala bencana, menjadi perpecahan, menjadi perbalahan, jadi tak tahu lah mana. Jadi asalnya ikhtilah itu rahmat bagi orang-orang yang mengambilnya dengan cara yang baik dan mengikut disiplinnya. Maka kita kata bagaimana setiap yang berlaku itu, kita sebagai seorang mukmin, iaitulah bagaimana mencari al-basirah, mencari pedoman, nak mencari petunjuk, minta dengan Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala beri kepada kita hidayah.
Dia panggil taufiq, supaya kita mendapat panduan untuk mengambil yang benar. Kerana Allah Ta'ala buka hati hamba-hamba dia ni, ada orang yang faham dan ada orang yang tertutup hati dia tak faham. Jadi kata di para ulama, yang dapat kefahaman daripada Allah Ta'ala itu, iaitulah taufik daripada Allah. Yang tertutup hati dia itu, iaitulah Allah Ta'ala tidak beri hidayah kepada dia. Jadi kadang-kadang kita berpegang kepada husnul niyyah. Oh, kita kata tak apalah kalau kita nak buat benda maulid ni kak, biarlah ke mana pun, banyak juga lah gitu kan. Saya kata orang nak buat benda baik tu, betul lah nak buat benda baik, tapi benda baik dalam dalam apa dia? Kita kena berbeza di antara kehidupan dunia, kita boleh reka yang kita rasa baik, kita buat. Nak reka kereta, nak reka kapal terbang, nak reka jet, nak reka bangun ni, comel-comel. Masuk dalia tu berasa sejuk. Sekarang ni orang duduk reka, habis dah, nyereka masjid hari ni. Sejuk belakang dah, alhamdulillah. Kalau dulu alasan nak pergi masjid, Allah, nak dengar ceramah satu jam, kok panasnya, berasak dah. Pakat duduk luar belakang, alasan adanya panas dalam. So lagi dia kata speaker tak dengar dalam, duduk luar. Mula dia sore apa tu, patut mari gu sore lagi, abu kau kelak lahir dah lah. Nah, akhir sekali orang sudah gapo kata tak tahu. Dia dia tahunya dia ulah pula sedap pada penceramah duduk luar. Nah, ini masalah. Tapi alhamdulillah dengan adanya rekaan baru dia panggil mukayif. Orang Arab kata mukayif. Mukai bahasa Melayu kata pendingin udara ni. Jadi yang menyebabkan orang tak duduk mana dah luar pakai duduk dalam belaka. Alhamdulillah ini satu nikmat bagi kita. Jadi mujarrad husnul niyyah. Orang panggil kadang-kadang ni kita punya semangat lebih. Oh, dia panggil jiwa islami. Ah, sedap juga bahasa dah. Oh, dia ni berjiwa islami dia ni. Ana satu hari orang mari. Satu bank penuh dia punya barang-barang atas kereta dia. Kata gapo dia tu? Dia kata nak jumpa ustaz. Kata jom mari. Dia kata dia nak beri ni barang-barang ni zakat harta dia. Kata zakat gapo ni? Jadi dia tu bagi dia molek adalah tu, ada makanannya, ada pakaian, ada apa. Kata tidak lagu ni zakat. Kalau zakat padi berah, molek bagi berah. Kalau zakat kambing, bagi kambing. Tapi kalau zakat perniagaan, orang tak bawa gini apa ni pinggan makuk kuali gini, orang bawa kewangan, bawa duit. Jadi kalau tengok dia tu, mau semangat ni ustaz, kita nak menunaikan hak kewajipan kita, kita nak sesahkan zakat. Tapi dia kata husnul niyyah, kebaikan niat, semangat beragama tidak terlaksana untuk sampai kepada yang benar itu dan menyelamatkan dia daripada kesesatan, daripada penyelewengan, kalaulah dia tidak mengikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata zakat tidak bayangkan lagu ni, dia ada disiplin dia, dia ada syarat dia, ada cara dia. Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita, tuan-tuan tanda dalam ayat surah Al-Kahfi ayat 104. Surah Al-Kahfi ayat 104 yang kita baca selalu. Kita baca hari apa ni? Ingat lagi tak? Tak, bila sebut Al-Kahfi ingat hari Jumaat. Alhamdulillah, satu nikmat yang besar. Masyarakat ni dia penting dianya kempen. Bila orang kempen bagi tahu baca hadis, ah, dia akan buat. Pasal orang masyarakat Islam ni orang yang baik. Apa nama orang baik? Dalam hati dia tu perasaan nak beramal cukup kuat. Tapi kalau tak ada hak ni, ada hak lain pula mari ajar dia, hak pelik-pelik, ah, dia pakai hak tu pula. Jadi maka kerana itulah para pendakwah, imam-imam, para asatizah, bila kita masuk ke mana-mana tempat, kuliah ke, ceramah ke, seminar, kita nak ajar manusia beramal ni, kita ajar hak betul-betul diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya lekat dalam kepala dia pakai hati. Oh, dia kata tak boleh kau kalau baca hak lainnya. Kita kata hak Nabi buat pun tak sudah-sudah hari kita ni. Tak? Di antara kertas yang saya duk kempen ada tuan, di tangan tuan-tuan tu, dia panggil zikir 4 kalimah. Agak-agak zikir tu malam ni, payah ke tak payah kita nak buat? Eh? Ada cerah tengok dia kertas tu. Kalau payah kita nak ajar, siapa cerah? Selagi tak kena tu jangan berhenti malam ni tak?
Tok Imin mari ibu migrapo pun tak berhenti juga. Tapi masalahnya bukan payah nak baca. Sebab mudah jadi dia. Hak payahnya nak beramal tu payah. Nah, jadi ana selalu sebut benda ni kerana apa tuan-tuan? Sebab kita nampak terlalu mudahnya nak buat. Cuba tengok, payah ke mudah? Siapa dia kata payahnya? Subhanallah, ikut sekali. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Payah ke mudah? Wah, dia kata ni jak kecil lagi hafal. Betul? Ingat belaka dah. Ha, tak ingatnya ke apa? Nak baca tak ingat. Tuan-tuan letak dalam kepala dulu paku situ soalannya. Balik malam ni mikir. Balik fikir muhasabah dia panggil. Sebelum kita lelak mata, kita mikir kenapa zikir yang sudah aku ingat ni tak dapat nak buat. Tidak terbuka mulut kita, lidah kita tidak bergerak nak baca dia. Kenapa? Di sana tentulah ada kunci-kunci, ada halangan, ada pagar yang memagar lidah kita daripada menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Siapa dia pagar? Jawab dianya, segala perkara tak boleh sebut nama Allah, tak boleh nak selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh nak berzikir, tak boleh nak pergi ke masjid, halangan dia duduk. Kallabal rana ala qulubihim, apabila ada karat dalam hati. Ini punca besar. Pasal itulah manusia, kita orang beriman ni, dia panggil ta'ahud al-qalb. Jaga hati tu lebih daripada kita jaga kesihatan zahir. Kita hari ni tak ikut orang mari kempen tak? Ubat tu beli, ubat ni beli. Pasal itulah anak tak rasa bimbel bila tengok, oh, dia kata orang ni akan mari ceramah di masjid kita, tapi dia jual ubat. Tok Imin cerita, bukannya 100 beli sore-sore tu, siapa 200-300 beli. Suruh tunggu, balik naik motor pergi ambil duit dulu mari. Pasal sekali kena kempen, nak jaganya kita ni takut mati. Tapi bila orang mari kempen kita, bagaimana nak jaga hati kita supaya hidup, inilah patutnya kita ambil perhatian tuan-tuan. Para ulama kita kata, terhalangnya lidah kita daripada menyebut nama Allah dengan sebab zunub, dengan sebab dosa kita. Sehingga ada ulama-ulama salafus soleh, orang-orang yang hati dia bersih, hati dia suci, orang panggil kalau kain putih mudah nampak kotor. Tak? Kena tahi lalak pun nampak. Tapi kalau dia kain hitam, cuah dakwah tak nampak. Maknanya orang yang hati bersih, dia boleh scan. Dia kata, aku tahu semalam aku tak dapat bangun tahajud sebab dosa aku buat kemarin. Kita ni kalau salah tak bangun malam ni, esok orang tanya, apa tak bangun malam? Kita tak mikir kau dosa, Allah mengaku letih lah weh. Ya. Tidur lewat lah, macam-macam benda ada, sedar tengah malam dua kali. Sedar dua kali pun bangun kecil ya, tidak bangun zikir dah. Sedangkan Allah Ta'ala, biasa tak sedar, malam ni sedar, pukul 5 sedar. Tengok je, pukul 5 lambat lagi. Tidur pula. Tidak kata ambil peluang, bangun. Pergi ke tandas apa ni, buang air, ambil wuduk, Allahu akbar dua rakaat. Akak tangan kepada Allah, minta. Gapo dia masalah yang berlaku atas dunia hari ni? Kita rasa sebut-sebut dada kita dalam masalah apa? Masalah kapur kita ada masalah banyak. Tak. Kita kata dalam kapur ni ada budak-budak pasal jenis naik motor congit jalan sotaya. Agaknya tak ada lah sini kan. Ada pasal jenis mari dia cokeh segala tuduh apa dia panggil, tuduh lokal rumah orang cabut habis. Pasal jenis jual besi buruk dah. Keluar dah esok apa baru ni? Keranda orang mati di masjid hilal. Ha, kata dia ni kalau mati nak heret pakai heret dengan daunnya. Upih kau panggil apa? Tok atas tu kita heret orang kubur dah. Kerandanya curi dia. Jadi masalah yang berlaku, kita tidak mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Ini para jemaah sekalian, satu benda yang besar. Dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala sebut, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang sesat, usaha yang mereka buat dalam dunia ni tak betul, tapi
wahum yahsabuna anhum yuhsinu sa'a, mereka duk sangka itulah perbuatan yang baik. Yang kita bimbang hari ni para jemaah, kita bimbang hak kita buat ni kita rasa betul. Tapi tak pernah disemak. Tak pernah kita scan dengan Al-Qurannya, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak kita buat betul ke tak betul. Hai kita orang pakak buat belaka, ukuran agama bukan dengan orang buat belaka, ukuran agama dengan Quran, dengan hadis, dengan ijma' dan juga dengan pandangan para ulama yang muktabar yang telah hajar kepada kita. Ini ayat ni kadang-kadang kita termenung tengok para jemaah sekalian. Allah kata allazina dhalla sa'yuhum wa apa ni annahum yuhsinun yahsabuna annahum yuhsinun, tapi kita duk sangka molek dah kita buat. Pasal tu bila orang mari tegur kadang-kadang hari ni para jemaah sekalian, dia panggil zaman internet. Bila orang beri nasihat, orang tegur, berapa orang yang tulis kat bawah terima kasih, jazakallahu khaira, berapa orang? Apa ni, bila timbul isu Pokemon, cerita Pokemon sikit tak? Kadang-kadang tu ayah tahu apa Pokemon, kita tanya cucu dulu, apa dia Pokemon? Cucu dia ambil telefon tunjuk lah ni, bukan ni. Masa jenis orang tak tahu lakuan apa, berapa dalam rumah orang masuk. Jadi bila mufti nasihat benda ni tak baik, boleh bawa pada haram, jadi anak ambil lah, dia panggil share, bahasa orang muda ni share, mana letak di Facebook kita. Dia kata bawah tu habis benda yang tak kata, bahasa jenis ustaz pala lutut lah ustaz, dia bubuh belakang, dia tabuh bawah tu, orang panggil rapat jik bubuh, tidak kata oh, terima kasih lah ini panduan yang baik, menyedarkan kami. Jadi Allah, dia panggil tak ada yuhsinun, mereka dah sangka hak dia, hak dia buat tu molek, hak orang nasihat tu kena marah. Jadi kalau tuan-tuan rasa suka kena marah, hagi teguh hak orang buat. Berapa saja hak orang buat tak kena pergi royak, kena lalu. Tapi syaratnya menyalahi dengan hak orang kehendak ramai. Ha, kita kalau rasa berasa sedap. Satu lagi yang kita nak renung di sini dalam mukadimah perbincangan kita tadi, terdapat satu hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang kumpulan yang akan zahir di akhir, di lepas pada Nabi, iaitu lah dia panggil kumpulan Khawarij. Apa Khawarij ni? Timbul bila Khawarij ni? Timbul di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Zaman Sayyidina Ali, bila berlaku pertembungan di antara Ali dengan sahabat yang lain, berlakulah dua peperangan, dia panggil Siffin dan peperangan Al-Jamal. Maka hasil daripada itu pecah dua masyarakat. Ada satu kumpulan dia panggil Syiah. Kumpulan Syiah yang mendakwa menyokong Sayyidina Ali. Siapa hari ni tuan-tuan, kumpulan Syiah ni sedak dia punya hujah sedak-sedak. Dia kata dia nak bela keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mazhab baru dia ni, agama baru Syiah ni sudah melampau dah. Dulu saya kat lukis je gambar imam 12 tu. Le ni buat patung dah, buat tatu di tubuh, gambar imam, gambar Sayyidina Ali, Hussein radhiyallahu anhu jami' buat. Mari satu kumpulan lagi, dia panggil kumpulan Khawarij. Kumpulan Khawarij ni berpegang dengan Quran, dengan zahir ayat Quran, menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahkan mengkafirkan sebagai sahabat. Nabi kata apa? Yahqiru ahadukum salatu ila salatin. Dia tengok semaya kita ni, puak-puak ni semaya ni pih ni. Kok dia ni hitai dari semaya. Kuatnya beribadat, solatnya kuat. Tapi Nabi tak uji. Nabi kata orang ahli ibadat ni, orang ahli syurga. Nabi kata tak, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka ini keluar daripada agama sebagaimana keluarnya busur daripada panah. Apa ni? Anak panah kita keluar daripada laju. Artinya para jemaah sekalian, kita kenalah ambil perhatian. Maka para ulama mengatakan ketika berlakunya kecelaruan, hari ini di antara benda celaru yang saya tengok di kalangan kita, para asatizah, para pendakwah masing-masing ada sokong, ada tak sokong, apabila timbulnya kumpulan IS. Kenal nama kumpulan IS? Pupuk Deroitan. Kumpulan yang panggil apa? ISIS. Islamic State. Jadi ada ustaz-ustaz kita, oh sokong penuh. Ada yang nampak mencari basirah, mencari orang panggil di manakah kita nak neraca timbangan kita nak tengok,
Maka kalau kita tengok cara dia buat juga, Masya Allah, Tabarakallah, tembok orang termain-main saja. Jadi kita nak masuk dari kemeluk ni pun kita takut. Boleh jadi gambar yang ditunjuk tu gambar yang telah diedit oleh orang-orang barat, kemudian dia tunjuk. Jadi kita nak kata payah. Maka ulama di negeri Syam, ulama-ulama Iraq yang duduk dalam kuasana begitu, mereka lebih basirah daripada kita dari sudut menilai kumpulan yang tersebut. Mari di Malaysia ni pula, benda lain pula jadinya. Asalkan benda hotak setuju dengan kita, teroris belakang pula. Jadi masalah. Jadi, maka para ulama menggariskan kepada kita, mencari kebenaran di saat banyaknya berlaku bencana, berlakunya kesamaran itu, maka dia ada dua yang kita kena buat. Yang pertama, al-ilmu wal-adlu. Kita kena tengok dengan raca ilmu. Yang kedua, kita kena timbang secara keadilan dan insaf. Tidak, orang panggil, tidak melihat mana-mana, buat kajian betul-betul, baru kita buat keputusan. Ini sangat penting para jemaah di zaman kita hari ini, zaman celaru. Maka di situ timbullah dua benda, tengok dengan ilmu dan buat penilaian dengan adil. Yang kedua, iaitulah berpegang dengan sebab-sebab yang kita mendapat hidayah, pimpinan, pencerahan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ambil satu, kita kaji, tapi kalau kita tak balik kepada hidayah Allah, kita juga akan lari. Sewaktu sebelum berlakunya peperangan di antara Iraq dengan Kuwait, satu kes, kemudian masuk pula tentera Amerika ke Afghanistan, ke Iraq, hancur lebur habis. Sekarang ni sedang menghancurkan Yaman dengan Syria. Syria ni kita tengok dah, tak tahu nak apa dah. Mula-mula berlaku Syria dulu, ramai juga, banyak juga air mata kita tumpah di mimbar-mimbar kan. Kita menangis, kita pakat sokong. Tapi hari ni, kalau orang post maklumat tentang Syria, pakat tengok ya, tak tahu nak kata. Ya lah, kedok, duk main gitu. Sebab, tak terfikir kita di zaman moden hari ni, begitu dahsyatnya pembunuhan yang dilakukan kepada rakyat Syria. Kita dengar zaman Hulagu Khan. Tak? Zaman Hulagu Khan dulu, bila dia masuk Baghdad, dalam buku sejarah cerita, siapa sungai, ya sungai apa ni, di Iraq tu, tukar air hot putih jadi biru. Sebab dakwah kitab-kitab dicampur dalam tu. Tapi sekarang ni tak tahu nak kata apa benda dakwah, apa ni, darah. Bukan jadi biru, jadi merah air. Kerana darah-darah orang yang begitu ramai. Maka, yang pertama, tentang ilmu yang kita nak tengok, para jemaah sekarang dia panggil al-ilmu bil waqi'. Kita kena tengok ilmu dari sudut realiti semasa. Kalau orang bawa mari, hari ini berita-berita yang kita terima, melalui apa yang kita terima hari ini? Kebanyakan berita yang kita dapat, sama ada luar negara, fitnah yang berlaku dalam negara hari ini, berita mari daripada mana? Mari daripada internet. Bahkan penulis-penulis pula tak ada sumber mari mana. Apakah jadi gitu ya? Orang kata. Tuan-tuan perasa ke tidak? Sehari dua ni sibuk. Orang-orang kerja pejabat dengan nak tukar orang panggil KWSP daripada hak asal, hak konvensional tu, hak riba kepada patuh syariah. Nah, dua hari ya. Oh, semua pakak semangat lagi. Tiba-tiba keluar satu kenyataan, saya dia pergi tanya pegawai KWSP, rupa-rupanya duit ni nak diambil oleh orang-orang ni, maka buatlah patuh syariah. Jadi tak segi dah patuh syariah, takut duit dia hilang. Pakak sebab hak tu tu seolah-olah hak ni hak betul, hak patuh syariah yang dihadapi apa ni, yang diketuai oleh panel-panel yang pakar dalam beda-beda syariah keuangan ni, macam tak pakai kerja belaka. Hak pakai kerjanya SMS tak tahu siapa atas. Jadi kita tidak waqi'. Kita siapa dia orang itu? Jadi para jemaah sekalian, kita mengatakan di zaman ini, zaman kita duduk di zaman-zaman realiti yang tak tahu ke mana ni, tuan-tuan nak ambil sumber dalam internet, ambil tapi dengan hazar. Yang pertama sekali kena tengok siapa dia hak hatta tu. Kalau penulis tak tahu siapa, siapa dia dia ni? Tak tahu. Di mana berlaku? Tak tahu. Semalam berlaku sekian-sekian. Tahun lepas kita baca dah semalam tu.
Tahun ni terima SMS pula, semalam pula. Bila semalam? Ha, jadi para jemaah sekalian, itu satu. Itu dalam masalah isu semasa. Dalam masalah agama, sama juga. Ni setiap musim berlaku, setiap musim. Di hujung hari, hujung bulan agak ada. Siapa dia memperkenalkan, memperingatkan. Masuknya bulan sekian-sekian, pahala dia bulan sekian. Oh, sebarlah kita mungkin nak pahala ni. Nah. Siapa dia semaya berapa kali, 5 kali qada. Pada hari lepas maya Jumaat terakhir Ramadan, dia diampunkan dosa 400 tahun. Oh, sedak kata. Wafi riwayatin, 1000 tahun. Jadi ada orang yang tanya, cerita dia buat tu hak Nabi tu. Kalau cerita hak kapal, tak ada masalah. Ini sebuah kepada Nabi SAW. Orang yang tanya pula. Dia kata, kita umur 70 ya. Lepas tu 330 tahun lagi tu, nak apa ke ampunan tu. Oh, dia kata, wari-wari ya. Drama pakat atas tu, tak tahu mari mana. Jadi para jemaah sekalian, sumber maklumat yang kita terima hari ni, sumber gelap dia panggil. Tak mari daripada cerah. Yang kedua dia panggil, di bawah kategori ilmu untuk pencerahan itu, iaitulah mistilah ilmu mari daripada syarak, iaitulah bila sebut syarak di sini, mari daripada Allah dengan mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itulah saya kempen sungguh-sungguh. Lepas ni kita akan kempen satu lagi, dia panggil projek mega mampu milik. Kita nak bagi projek mega berlaku tuan-tuan. Tak payah tenda apa dah. Dia panggil tenda terbuka. Tidak hari ni projek tenda terbuka dia panggil. Malam ni kita tenda terbuka, siapa dia nak ambil. Mudah ya dah. Siapa tak nak, aduk perskala. Mudah. Jadi bila kita tidak bawa benda ni, maka timbullah para jemaah sekalian, buku yang dikeluar oleh Majlis Agama Islam Kelantan. Saya tak tahu ada lagi dibagi ke tidak. Cuba pergi di Jabat Agama, tak minta dia. Nak buku mengenali, memerangi ajaran sesat di Kelantan. Banyak kalah rupanya senara-senara yang ada tu. Suar Kupa. Berapa lagi ada? Dekat-dekat sini dah. Tak. Anak Rima. Macam-macam benda. Tak. Ada berlaku anak tu. Jadi, kita tengok. Sebab apa ni? Sebab orang nak beramal tapi tak saya cari yang asli. Nah, jadi itu dia panggil satu benda yang bahaya. Yang aslinya mana? Bila kita nak zikir, buka kita azkar Imam Nawawi. Imam Nawawi kata ruwina, diriwayatkan oleh fulan-fulan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca hak ni. Mudah. Allahu akbar para jemaah sekalian. Kita ni kadang-kadang nak cepat. Kalau baca hak ni kebal, tembok tak leluk. Tak, benda tak meletup. Allah. Kalau ijazah hak ni malam ni ramah rasa mari. Oh, dia kata bagai tak lup lakon. Kata tak lup sangat, muka tak kena juga. Kalau kena, tak lah lagi dah. Jadi kita suka benda macam tu. Kita kata yang betul-betul kita nak kebal, ilmu kebal yang kita nak kempen, nak sebarkan, kebal apa tuan-tuan? Kebal daripada api neraka. Kan, betul tak? Banyak lagi hak Nabi kata, siapa dia baca sekian-sekian, Allah SWT ampunkan dosa dia. Siapa dia baca hak ni, dibebaskan dia daripada azab neraka. Jadi kita baca hak mana telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tengok dua benda yang kita kena ada. Yang satu lagi tengok realiti. Yang kedua kita kena tengok dari sudut syaraknya kata apa kepada kita. Baik. Jadi itu dia di antara masalah yang di kemudian yang kita kena tengok juga dalam masalah ilmu, tengok dengan adil. Buat penilaian dengan adil. Al-adil di sini, itulah kita tengok. Kalau kita dengar orang kata apa-apa, orang ni, mari kutuk kawan ni. Mari orang lain kutuk waktu pula. Dia panggil zaman kita hari ni, dia panggil zaman kutuk-mengutuk sudah berlaku. Lo ni, kalau dulu kutuk tu sebelah-sebelah. Lo ni kutuk order sekali ni. Ha, letih, ada tengah-tengah majlis tu dia kata tak ada orang ada majlis ni. Masa malam ni ustaz ni ngajar gomoh tu, malam esok gila-gila tu email ni buat mari hak lain pula, gomoh ni pula. Jadi kita kata akhir sekali majlis ni tempat gomoh. Jadi tak usah kira hak dua email tu dekat sini juga ni, kalau kira kat tak ini masalah. Jadi hak berlaku dua email pun kawasan kita juga, hak berlaku begini pun. Maka para jemaah sekalian, kita mengatakan kalau lah orang mari masjid ni bukan tempat kutuk-mengutuk.
annal masajid dalam tubna lihaza, masjid tidak dibina untuk dah sini, masjid dibina untuk mendidik manusia supaya kena Allah, kena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut pada Allah Taala, ikut Nabi dan beramal apa yang ditinggalkan oleh Allah kepada kita. Patut kita mari ajar, patut kita orang mari ceramah kita ajar kepada kita bagaimana takutnya kita kepada mati. Hari ini bila kita tak ingat akan mati, jadi belakoh orang nak. Jadi ke tidak? Jadi. Punca besar kita hari ini sebab tidak ingat kepada mati sebab orang tak kecek dapat mati. Maka ada beberapa tip. Ini bahasa-bahasa orang model hari ini. Dia kata ada beberapa perkara tuan-tuan dan para jemaah sekalian, bagaimana kita nak buka, nak cerahkan dada kita supaya kita mendapat petunjuk, pimpinan dan bimbingan daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan tanda. Saya baca ringkasnya. Yang pertama sekali, kita cuba hilangkan daripada diri kita ni halangan daripada mendapat petunjuk Allah. Hilang halangan. Maka Allah SWT sebut dalam Al-Quranul Karim, Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Allah Ta'ala tidak beri hidayah kepada orang yang zalim. Zalim di situ kata di para ulama, bukan makna zalim ni sakat kita pergi pukul orang ya. Pergi penapa orang, zalim lah tu kan. Tetapi zalim di sini iaitulah maksiat, kemungkaran yang kita buat yang menyebabkan hati kita tu berkarat. Di antara zalim yang disebut iaitulah sifat takabur. Tanda itu sikap takabur. Bila ada sifat takabur, apa makna takabur? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam definisi takabur, al-batarul haq wa ghamtun nas. Menolak yang benar dan menghina orang, itu dipanggil takabur. Manakala orang mari cerita kepada kita benda gini-gini, kita tahu benda itu benar. Tapi tak boleh terima juga, itu dipanggil takabur. Yang kedua, kita menghina orang lain. Ah, siapa dia awak? Saya pandai pada awak lagi. Saya pandai pada awak tu bila cerita saya mengaji. Kita ni kadang-kadang bak komen pandai sungguh dak. Tapi kalau suruh dia jadi, suruh dia baca Fatihah, tak apa nak lepas. Oh, tapi cakap jangan main. Cuma sedaknya mukaddimah dia tu, sedak mukaddimah. Tuan-tuan perasan ke tidak? Orang okay, Allah sekarang ni, kalau dia nak komen orang, dia mula dengan apa? Allah, astagfirullah. Nah, istighfar dulu. Saya ni bukan orang alim, tak pandai. Dia ngaku dah. Tapi hak dia tu kata ni bodoh hangi. Ah oh, pula dah tidak alim, apa hidup komen orang. Pergi belajarlah dulu biar cukup-cukup, barulah kita start. Ah ha, mula. Jadi yang kedua, yang pertama tadi sifat takabur, tak mau menerima kebenaran, kita rasa manusia lain kecil belaka. Yang kedua, al-i'rad an sunnati Rasulillah, kita tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini punca besar. Bila kita kata hak ni amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita rasa kecil. Ana tulis mula-mula balik ke Malaysia ni, saya balik tak lama, dekat dengan 10 tahun dah kali. Balik-balik tengok di surah ni, orang ni baca zikir lepas maya, lagu ni, surah ni. Kata tak ada ke satu format yang menunjukkan zikir lepas solat tu hak Nabi baca mudah dan berpahala banyak. Kita pun buka kitab. Saya pun buka kitab Fiqh Syafi'i lah, buat kita mazhab Syafi'i sini. Nama dia kitab Murni Muhtad. Dan kitab lain-lain lagi, pekoh-pekoh semua, sama je bacaan dia. Lepas pada Nabi kita semaya, bagi salam, dia seterus istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sapa 10 bacaan ada. Anak pun ambil kitab ni tulis. Ajar kepada masyarakat. Nak bagi. Wih. Timbul pula marah dia. Kita ambil mana dia ni. Tak serupa dengan tu email baca. Lah, kita kata kena marah juga. Kita nak tolong dia, nak kata ini bacaan yang diambil oleh Nabi, diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih dan telah diamalkan oleh fiqh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Jadi dia kata hata leh ni tak leh pakai tak serupa. Akhir sekali ketah kita tu punya tahu. Dia tidak tahu, maknanya tak tepi pakai tak tidak beramal juga. Jadi itu kempen tak jadi. Ini masalah-masalah yang berlaku pada jemaah sekalian. Kita kata satu sunnah. Kalau nak lain lagi pula macam-macam benda yang kita buat, maka berlakulah perkara-perkara yang menyebabkan kita terhalang. Sebab yang ketiga disebut oleh para ulama
Iaitulah sebab tarakumuz zunub, apabila dosa kita ni bertindak-tindak. Orang panggil kita ni tak suka kata apa. Baju ni kalau kena benda kotor tak basuh. Lepas tindak pun akhir kali tepek jadi. Nak basuh pula tak cakap keluar, payah nak pakai. Betul tak? Sama juga dengan hati kita ni. Allah Taala sebut dalam Quran, kalla bal rana ala qulubihim. Nabi kata, apabila seorang itu berdosa, maka dititik dalam hati dia, titipan hitam. Faham? Mari dosa lain pula, titik pula. Mari dosa lain pula, titik pula. Akhir sekali, dia jadi orang panggil tebal. Nak kikis payah. Nabi kata apa? Kalla bal ra, baca ayat Quran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dia panggil karat, melekat di hati dengan sebab usaha yang kita buat. Maka inilah yang dikata punca kita tidak mendapat bimbingan daripada Allah SWT. Mari daripada mana? Mari daripada meninggalkan apa yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita tidak bertaubat daripada dosa yang kita buat. Setengah orang dia, bila kita tanya dia, berapa kali sehari bertaubat? Dia kata taubat daripada apa? Sedap ayat dia tu. Saya tak buat salah apa-apa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat kata, aku dengar satu majlis Nabi kita istighfar 70 kali. Astagfirullah atub ilaih. Ada kalanya 100 kali. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ni tak berdosa, maksum. Tapi kenapa Nabi kita bertaubat? Sebab dianya kerana dia nak apa? Nak ajar kepada kita yang betul-betul berdosa ni supaya bertaubat. Cuba kita pula pergi bahasa tak berdosa. Pasal tu ramai orang sakit ni. Bila sampai ke hospital, doktor kata tahap 4 dah. Dah, orang-orang di hospital ni, kalau tahap 4 tu, tak lama dah tu tak? Boleh pergi cari-cari tu email lah tak? Tanya tu email yang pergi gelayah dia, cari dua ni. Macam nak booking ya. Ada semalam, ada seorang ahli jemaah kita mari. Nak jumpa ustaz, dia kata apa dia? Dia kata isteri dia, doktor kata tahap 4.5 lebih mana, lebih pada 4 dah. Kena buat kelik lah dia. Kata mari tu nak ayat apa? Ingat kena suruh doa. Minta Allah Ta'ala selamat. Dia kata tak nak mari buku tanah kubur dah. Weh kata awak tu. Itu pakai senyap. Tak kata apa lah. Kata tak apa lah. Tak sedut mikir lah waktu tu kata. Lalu ni kita mikir ke dia ni. Di hospital ni. Dah kita doa dia baik. Kita, maknanya. Habis lah orang panggil. Hilang keyakinan. Nak hidup. Tak sedut. Cuma yang jadi masalah kita rasa. Kita tidak sakit ni pasal apa? Sebab kata di para ulama, sakit yang sangat berbahaya, sakit hati. Bila sakit hati sakit, kita tak tahu, kita tak ubat. Supaya dengan kita sakit ni pun, bila kita tak tahu ada penyakit, tak pergi hospital, tak pergi tanya ubat. Maka akhir sekali, apa dia bertindak-tindak, akhir sekali sudah kanser sahabat tahap 4, nak ubat pun tak boleh lagi, maka mati. Jadi kematian yang paling dahsyat berlaku pada manusia, iaitulah kematian matinya hati perasaan kita. Ada seorang pendakwah yang masyhur di Kelantan ni. Kita kalau sebut nama tu, tuan-tuan kenal dia ni. Waktu tazkirah satu tu, dia kata apa? Tuan-tuan kena ingat. Mati sungguh, orang nampak, kita akan bawa dia ke kubur. Tapi mati perasaan. Perasaan kita ni mati dah. Tengok orang maksiat, tak ada apa-apa. Kan biasalah budak-budak zaman lalu ni. Anak tak semaya pun, budak zaman lalu ni. Anak tak tahu aurat, bertukar dengan anak-anak sia pergi pasar malam pun, budak zaman lo ni. Itu dia panggil mati perasaan. Tak ada dah, tak tidak kata Allahu Akbar. Tak semaya budak-budak ni. Tidak tahu aurat budak-budak. Jadi tidak rasa tak apa. Dia kata apa? Bandingnya dia ni. Dia kata orang yang hilang perasaan ni, mati perasaan ini lebih bahaya daripada mati pucuk. Kata wano pelik ustaz apa pandangnya ni. Dia kata mati pucuk abis ubatnya cari. Tak pada alik ni alik siap lagi. Tapi orang mati perasaan ni tak cari ubat ni. Dia ingat dia mulik dah. Pioh cokit atas pala. Tapi anak tu kereta di pasar balai. Tukar dengan anak siap. Berlaku tak berlaku lagi ni? Tuan-tuan boleh scan tengok. Aku ni ada perasaan lagi ke tidak? Punca mari daripada mana? Mari daripada balra na'ala kulubihim. Punca mari daripada kita tak boleh tengok yang benar. Tak boleh tengok mungkar maksiat. Tak jadi mungkar ni sebab apa?
Nabi kata bila hati diskat daripada melihat yang benar itu, maka pada ketika itu la ya'rifu ma'rufan, mereka tak tahu mana betul, mereka tidak mengingkari lagi benda mungkar. Tak nampak benda mungkar hari ini. Padahal orang tak semaya ni mungkar tak mungkar? Besar dah kemungkaran dah. Bila mari musim-musim perkahwinan anak-anak. Allahu akbar, kita tengok. Berangak hari habis mana. Rumah tu haji ke tu lebar ke, panggil belakang pondek jadi juru mekap. Kau kawasan ni tak ada. Tak apa dengar jawab. Bagi tak sewa ayat tu dah tu dah. Ha. Kita bila kita tengok ustaz mari tu kok gelisah nak ayuh nak mari minta maaf pat. Minta maaf di kereta, minta maaf lah ustaz kata gapo dia. Ola budak-budak lah, budak-budak. Kata pok budak rok gapo. Rupanya bila kita tak tengok ngongik-ngongik atau rumah nama pondek mari dia jadi juru mekap. Kalau sekak dia mari sewa pinggir makut tak ada jadi masalah, dia cari rezeki. Tapi kalau mai duduk dalam bilik pengantin lah. Ni gapo kerja pok kita lagu ni. Oh, dia panggil mati perasaan. Oh, jadi cukup bahaya mati perasaan ni para jemaah sekalian. Jadi bagaimana kita nak mendapat hidayah Allah Subhanahu taala apabila perasaan kita tentang hidup kita beragama sudah tidak ada lagi, maka pada ketika itu kita tidak dapat terbayangkan yang mungkar tak jadi mungkar, yang makruf tak jadi makruf. Maknanya apa ni, bila hawa nafsu itu duduk menguasai keadaan, maka yang kita ambil kira dalam hidup kita ni tidak lagi menjadi kepada balik kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ambil kira itulah perasaan kita. Orang tak kata apa-apa tu. Para ulama memberi peringatan, dia kata tuan-tuan, orang yang tahu benda benar mesti nyatakan kebenaran. Walaupun tak ada orang ikut. Dia kata kenapa? Dia kata nanti lama-lama anak kita mari kamu dia esok, dia kata kita tak dengar apa. Ayuh kita kata benda ni mungkar. Akhir sekali, hak mungkar jadi tak mungkar. Saya buat bandingan di zaman kita ini, tuan-tuan. Zaman dulu, kalau orang mari pasal lagu dalam masjid ni, agak-agak, mana kita kata? Berambak tu. Bukan tu imi, ambak tu siap pun ambak juga. Apa ni mari pasal lagu dalam masjid ni? Mari zaman kita lah ni, zaman handphone duduk dalam poket. Tengah duduk semaya, Allahu Akbar, gedugan lah poket. Tak ada orang kata apa lepas maya. Nah. Dia pula belajar, zaman dulu belajar maya. Tak boleh gerak tengah maya, pakai senyap gitu. Tidak kata holo, tangis, kau, tutup telefon. Tak tutup. Dia nyanyi, kata imam, kena lagu dangdut pula. Golip juga, kata imam depan. Tukar rakanak, tidur tak imam kita. Tak imam kita pakai kosong, insyaAllah. Jadi akhir sekali benda tu tak ada orang engkar. Bila tak ada orang engkar, lama-lama tak ada masalah. Lah ni ustaz-ustaz pula kalau mari buat ceramah dalam masjid, hok masjid hok ada tayangnya screen. Pasal apa? Pasal laptop sini. Bui lagu dulu. Dalam masjid tak ada orang engkar. Banyak dah tempat negeri-negeri hari ni bawa gendai mari duduk lantur dalam masjid gerebo-gerebo atas nama cinta Nabi. Tak ada siapa engkar. Orang engkar kena marah. Terbalik tak terbalik? Ini dipanggil banyak benda-benda dunia hari ini sudah menjadi ajaib. Nabi kata akan berlaku hari ini la ya'rifu ma'rufan, orang ini tidak akan jadi tidak tahu lagi benda benar benda tak benar. Apabila hawa nafsu menguasai kehidupan manusia pada ketika itu kita lihat, maka ketika itu ada masalah. Jadi para jemaah sekalian, kita tidak payuhlah pergi jauh-jauh. Yang anak nak kata hari ini iaitulah apabila kita kata luzum sunnah, berpeganglah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman banyaknya berlaku fitnah ini, yang pertama sekali kita kena banyak berdoa kepada Allah azza wajalla. Boleh. Lepas pada tip tadi kita kena faham, iaitulah kita banyak doa kepada Allah SWT. Yang pertama sekali doa yang kita dibaca oleh ulama, Allahumma arinal haqqa haqqa. Minta Allah Taala tunjuk yang benar tu benar. Tapi bukan sekadar minta saja, kena usaha, kena belajar. Macam mana nak tahu yang benar, macam mana nak tahu yang salah? Kita balik kepada asal ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ajar kepada siapa? Kepada sahabat. Sahabat ajar kepada tabi'in. Maka Nabi sebut dalam hadis, Nabi mengatakan khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun orang hidup tu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak ingkar tu. Pasal itulah orang hidup zaman Nabi dia panggil sahabat. Di kalangan sahabat ada lagi peringkat. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin, orang yang terawal daripada muhajirin, Islam awal.
Satu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila berlaku apa-apa kes, satu-satu benda isu timbul, dia akan panggil dulu muhajirin musyarak. Bukan orang ni orang awal duduk dengan Nabi. Panggil Ansar. Kemudian di kalangan muhajirin dengan Ansar, ada lagi satu kumpulan dia panggil Ahlu Badrin. Orang yang hidup, orang yang sempat pergi Perang Badar. Sehingga diberi nama khas, Fulan bin Fulan Al-Badri. Orang ni orang ni, Al-Badri maknanya orang hadir Perang Badar. Itu mangkap. Satu lagi dia panggil orang yang ikut Nabi pergi ke Hudaybiyah, dia panggil Bai'atul Ridwan. Ikat-ikat setia dengan Nabi di bawah pokok di Hudaybiyah. Jadi sahabat ada peringkatan. Kemudian depan pada sahabat mari tabi'in, orang-orang ulama, orang yang sempat hidup dengan sahabat. Maka Nabi kata sebaik-baik kurun kurun aku. Kemudian selepas pada aku tabi'in. Kemudian zaman sahabat, zaman tabi'in sampai kepada 300. Jadi kita kata ulama-ulama besar di zaman 300 tahun ke atas. Kita tengok amalan yang kita buat ada dibuat oleh sahabat, Nabi tak ada. Sahabat tak ada. Apa di tabi'in pun tak juga. Imam-imam besar yang empat pun tidak juga. Tiba-tiba kita mari hari ini nak buat benda-benda yang tidak dibuat oleh para ulama salafus soleh, maka takkanlah kita mengatakan mereka terlepas pandang. Hak kita buat dia lebih baik daripada mereka. Boleh berani kita kata lagi tu? Tak berani. Maka di situlah para ulama sedikit panduan yang kita boleh buat. Jadi setakat itu perbincangan kita malam ini. Aku nak qauli hadza, wassalamu alaikum.